diceritakan itu suruh berdiri. Suruh berdiri satu jam. Kita sampaikan ke Ketua Provinsi. Dijawab oleh Ketua Provinsi, saya dulu 5 jam. Bayangkan kakinya bengkak, kalau saya kakinya bengkak. Suruh berdiri satu jam.
Kalau untuk urusan pidana nggak ada. Bank itu punya hak prioritas, tapi bisa di, bisa dibobol juga. Artinya bisa dimasuki, aturan-aturan itu bisa diterabas ketika itu bersentuhan dengan pidana. Karena pidana itu harus dibongkar, kecuali hak keperdataan. Oke, dari pihak ini, Bapak juga mengusulkan pada penyidik untuk nanti kiranya saksi ahli akan memberikan keterangan. Sudah, ada beberapa ahli yang kita juga. Siapa yang berkonsultasi? Ada beberapa nama nanti tanya di Polda dan konsultan kita, ahli pidana juga. Itu kan yang jelas kita nggak ngambil dari ini. Pak, tadi kan menunjukkan penasihat korban seperti waktu itu akan melaporkan pidana itu kalau tergantung kapan surat yang saya ajukan di ACC. Jadi begitu surat, karena kan mereka takut karir, ya kan, dari pihak rumah sakit nanti yang memberikan ruang untuk mereka bekerja, dari Kemendikbud yang memberikan ijazahnya, ya kan, ya kan, terus dari kolegi mereka, ya kan, yang bisa tidak mengganggu juga. Tiga orang ini tidak akan ada, saya tidak merasa kesulitan minta surat ini. Mereka support semuanya. Kementerian Pendidikan oke, Kementerian Kesehatan oke, terus kolegiumnya Irjen Asep insya Allah oke. Itu 1-2 hari ini keluar suratnya, mereka lapor. Itu udah nanti mohon dirawat juga surat itu, gitu kan? Jadi biar jadi contoh buat yang lain dan dia juga merasa dijamin. Itu perundungan juga dan pemerasan. Perundungan dan pemerasan, bahkan yang satu itu sampai sininya cedera, cedera, laki cedera. Cedera tulang leher, bisa dibayangkan ini bukan ngelawan Mike Tyson loh, tapi masuk PPDS, laki cedera di sini. Ya itu juga mau buat laporan. Itu angkatan dengan korban atau ada lebih bawahnya? Seangkatan. Berdiri nunggu surat surat jaminan ya? Mereka nggak berani. Kalau ini aja, ini korbannya kok masih hidup juga nggak berani. Iya, berarti nunggu jaminan dari iya. Pak, untuk update-update terkait dari pelaporan Polda kemarin mungkin sudah 38 saksi diperiksa, besok 5, lusa 8. Mudah-mudahan karena kejaksaan sudah memberikan lampu hijau juga, ya kan? Artinya tidak ada lagi kesulitan di pihak kepolisian, mudah-mudahan tidak sampai 20 hari lagi sudah tersangka. Mengenai pemerasan. Dari 38 itu mungkin ada rincian kemarin kan juga menyebutkan ada senior. Cuma juga. Saya nggak hafal rinciannya berapa mas. Saya katanya kan kemarin sudah ada, sudah dapat nggak lagi. Beda-beda. Yang adalah besok atau ada 5, terus 8 atau lusa 5 atau 5 besok atau lusa 8 gitu aja lah. Ada tambahan. Pak, nama kapertunya siapa Pak? Taufik. Taufik ya. Mungkin dari keluarga ini ada pemanggilan lagi. Besok didampingi rekan saya. Terkaitnya pemanggilannya terkait pemeriksaan tambahan. Oke, cukup terima kasih.